saat ini saya ada di Gereja Basilik Sekidang. Hari ini ada imbauan dari Bapak Uskup. Mulai hari ini di gereja kami hanya boleh menerima komuni dengan tangan, tapi tidak lagi melalui mulut. Dan salam damai juga sama. Kita tidak boleh lagi salam damai dengan tangan, tapi hanya dengan buat begini atau cukup tunduk untuk menghindari virus corona yang mereka akan takut mungkin bisa tersebar di gereja. Terima kasih. Bahkan di tempat air berkat pun dikosongkan dan sudah ditaruh satu plakat bahwa air berkat akan ditiadakan di gereja untuk sementara untuk menghindari virus corona.